usaha nih ya. Nah, biasanya jika pemirsa membuka usaha catering atau prasmanan ya. Nah, tidak lengkap nih pemirsa kalau misalkan pemirsa tidak juga menyediakan minuman ya. Nah, untuk minuman sendiri biasanya bagi para pengusaha catering ataupun prasmanan ya, itu menyediakan gelas satu persatu ataupun air mineral yang gelas ya. Nah, di samping itu selain air mineral yang gelas juga ya, biasanya para penyedia juga menyediakan gelas-gelas yang memang sudah berisi minuman, biasanya teh hangat ataupun teh dingin ya. Nah, itu dirasa kurang pas nih pemirsa ya. Biasanya yang pas itu ya, pemirsa menyediakan dispenser ataupun yang lainnya sehingga para customer atau para tamu bisa mudah untuk mengambil minuman ya, ataupun dirasa kurang ya untuk minumannya itu bisa diambil kembali ya, atau diambil kembali. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi seputar alat dispenser menarik yang memang pas banget untuk Anda gunakan di usaha Anda ya, mau catering ataupun prasmanan ataupun penyedia perlengkapan pernikahan ya, untuk resepsinya biasanya ya, ataupun acara-acara kitanan ataupun acara-acara yang memang bersifat harus menyediakan makanan dan minuman ya pemirsa ya. Oke, langsung aja kita akan membuka untuk alatnya. Dan kebetulan ini alat yang terbaru dari toko mesin Maxindo, yaitu dispenser MKS DSP11 nih ya. Oke, kita langsung buka aja ya. Nah, ini dia nih pemirsa. Dan untuk dispenser ini ya sangat cocok sekali untuk Anda gunakan menggunakan atau isinya bisa diisi dengan jus buah ataupun dengan minuman susu dingin ya, itu sangat cocok sekali ya. Oke, nah ini isinya seperti ini nih pemirsa. Nah, oke ya. Nah, untuk bagian bawahnya, nah ini nih pemirsa nih, untuk bagian bawahnya seperti ini. Kita akan buka terlebih dahulu. Nah, ini untuk bagian paling bawah ya, atau untuk kaki-kakinya. Nah, ini dia nih pemirsa ya. Jadi ini nanti untuk pemasangannya kita bisa taruh di bawahnya. Fungsinya itu untuk menampung hasil dari sisa-sisa ya, seperti cipratan dari isi minuman ya, itu nanti akan jatuh ke bawah. Jadi nggak usah khawatir jika minumannya tumpah, dia akan jatuh ke bawah dan pemirsa bisa mengambilnya lalu membuangnya ya. Untuk membersihkannya juga gampang sekali. Ini terbuat dari bahan stainless ya. Dan untuk kaki-kakinya juga atau bagian bawahnya juga, ini dari bahan stainless yang sangat berkualitas ya. Jadi sangat aman sekali ya untuk jenis minuman apapun, dan sangat mudah sekali untuk dirawat atau dibersihkan ya. Nah, kita lihat di sini juga ada bagian untuk menampungnya. Nah, ini ya, ada bagian untuk menampungnya dan dilengkapi juga dengan keran ya, yang fungsinya untuk mengeluarkan minuman yang ada di tangkinya ya. Oke, dan di sini juga ada untuk bagian tengahnya. Nah, lalu
Ini di bawah nih pemirsa ya. Bagian atas. Oh, tutupnya nih pemirsa. Tutupnya. Nah, di sini ada tutup nih ya. Nah, seperti ini. Untuk dispenser tipe DSP-11 ya. Nah, untuk alat ini sangat cocok sekali untuk Anda gunakan, seperti yang tadi saya infokan, sangat cocok untuk usaha catering ya, atau prasmanan ini sangat cocok sekali. Jadi para tamu atau customer bisa semakin mudah untuk mengambil minumannya ya. Nah, dan sangat cocok sekali bagi Anda yang memang membuka usaha restoran-restoran Jepang ya, ini sangat cocok sekali nih kalau misalkan pemirsa ingin membuat makanan atau restoran untuk minumannya yang memang gratis minuman misalkan ya. Nah, untuk makan dan minumnya gratis atau sepuasnya, nah ini sangat cocok juga nih digunakan di usaha Anda nih, karena memang untuk pengambilannya juga sendiri lebih mudah ya, jadi tidak sulit untuk meminta ke karyawan ya, karyawan untuk restorannya ya, kita bisa mengambilnya sendiri nih dengan menggunakan alat ini, yaitu alat dispenser jus tipe MKS DSP-11. Oh ya pemirsa, untuk volume liternya di sini ya, untuk kapasitasnya dia bisa mencapai kurang lebih 15 liter ya, 15 literan ya, jadi sangat cocok sekali ya untuk Anda gunakan di usaha Anda nih pemirsa ya. Dan untuk materialnya ya, untuk bagian bawahnya dia terbuat dari bahan stainless ya. Untuk tutup bagian atasnya juga sama nih pemirsa ya, dia terbuat dari bahan stainless juga ya. Nah, ini mengkilap sekali nih pemirsa ya. Wah, bagus ya. Oke. Dan untuk bowlnya ya, terbuat dari bahan plastik yang sangat berkualitas dan tentunya sangat aman sekali untuk menggunakan atau untuk menyimpan minuman yang bisa Anda suguhkan ke para tamu atau para customer Anda ya. Oke, pemirsa, tunggu apa lagi? Segera dapatkan alat ini sekarang juga dengan cara menelpon ke nomor yang sudah ada di layar kaca Anda, atau pemirsa bisa datang langsung nih ke cabang-cabang Maxindo terdekat di kota-kota besar di Indonesia nih pemirsa ya. Nah, jadi sangat mudah sekali nih pemirsa ya. Nah, untuk pembelian pada kesempatan hari ini ya, Maxindo akan memberikan diskon sebanyak 5% selama 2 hari ke depan ya. Jadi langsung aja nih pesan sekarang juga untuk alat-alat yang sedang kita tayangkan pada kesempatan pagi ini nih pemirsa ya. Jadi langsung aja telepon ataupun datang langsung ke cabang-cabang Maxindo terdekat di kota Anda ya. Dan toko mesin Maxindo juga tidak hanya menyediakan untuk alat-alat pengolahan makanan, tapi juga untuk alat-alat pengolahan hasil pertanian maupun alat untuk pengemasan. Jadi langsung aja nih, contohnya bagi pemirsa yang memang kebetulan sedang membutuhkan ya suatu mesin yang memang bisa mengolah dari beras atau jagung menjadi penepung, langsung aja nih datang ke toko mesin Maxindo ya. Karena toko mesin Maxindo contohnya untuk penggunaan atau mesin-mesin hasil dari pertanian ada banyak sekali nih. Contohnya dari mulai mesin penepung dismil ya, oven pengering, biasanya kalau misalkan pemirsa ingin mengeringkan seperti jagung ataupun biji-bijian yang lainnya, ataupun misalkan pemirsa ingin mengeringkan hasil laut ya, misalkan ya untuk ikan teri ya, ataupun ikan asin jenis lainnya, setelah ikannya dijemur ya lalu ingin mengeringkannya kembali, nah pemirsa bisa menggunakan oven pengering yang ada di toko mesin Maxindo. Ataupun jika pemirsa ingin mengolah makanan ya, seperti kita ada cetak bakso ya, dari mulai menggiling daging ya, lalu di mixer, selanjutnya pemirsa bisa dicetak dan langsung dimas menggunakan vacuum sealer ya, dan kita juga menyediakan untuk freezernya. Jadi
untuk di toko mesin Maxindo, untuk paket-paket mesinnya itu sudah sangat lengkap sekali ya, dari mulai mesin A sampai selesai ya, itu semua ada di toko mesin Maxindo. Jadi untuk info lebih lanjut, pemirsa bisa langsung datang aja ke cabang Maxindo terdekat di kota Anda, atau pemirsa bisa langsung hubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda nih pemirsa ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Menyajikan aneka minuman hangat dan berkelas dengan lebih mudah, praktis, dan elegan. Electric Kettle Granada tipe ARD KT12 dengan desain yang elegan, berkelas, klasik, dan imut lucu. Menyajikan aneka macam minuman dalam kondisi yang panas dan siap dinikmati. Praktis dan portable untuk kebutuhan traveling backpacker, mudik, atau ketika ibadah haji dan umroh. Terbuat dari material stainless steel berkualitas, kapasitas tabung 1,7 liter, pemanas portable bertenaga listrik dengan konsumsi energi yang hemat. Fleksibel dapat diputar 360 derajat, dilengkapi gagang pengaman dari bahan isolator berkualitas anti gores, water level indikator, automatic power switch yang akan mati secara otomatis ketika air mendidih, illuminated power indicator, serta boil dry protection. Ardin, andalan berkualitas bagi kebutuhan ibu rumah tangga dan keperluan dapur sehari-hari yang ceria. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pembuat kon dan mangkuk es krim tipe MKSC C14 dari Maxindo. Dengan daya listrik 1750 watt, mesin ini sangat cocok untuk Anda yang ingin usaha es krim. Mesin ini terbuat dari bahan yang berkualitas dan kokoh. Bodi mesin terbuat dari bahan stainless steel, plate terbuat dari Teflon non-stick anti lengket, dilengkapi dengan temperature control dan timer sehingga memudahkan Anda mengontrol waktu memasak. Mesin ini juga dapat membuat wadah dalam bentuk kerucut ataupun mangkuk, sehingga sangat membantu dan menambah variasi usaha es krim Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau memproduksi hard es krim untuk usaha es krim aneka skala usaha? Ini rahasia suksesnya. Dengan mesin hard es krim dari Maxindo, terpercaya dan telah digunakan oleh ribuan pengusaha es krim di seluruh Indonesia. Tipe hard es krim MKS SIC 105 dengan teknologi kompresor Aspera Italia sehingga menjamin kualitas produk lebih maksimal. Material mesin berkualitas, awet dan sesuai food grade, mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Waffle adalah camilan populer yang peluang bisnisnya tak pernah surut oleh zaman. Salah satu cara untuk bisa berkembang menjalankan bisnis ini adalah dengan melakukan inovasi produk. Maxindo menyediakan mesin pembuat waffle bentuk bola bulat untuk kesuksesan bisnis waffle Anda. Fungsi mesin ini adalah membuat waffle bentuk bulat. Anda bisa membuat variasi topping atau rasa sesuai kreativitas Anda. Keunggulan mesin ini, material bodi mesin stainless steel, plate terbuat dari Teflon non-stick anti lengket, dilengkapi temperature control, dilengkapi dengan timer memudahkan Anda mengontrol waktu memasak, mudah digunakan dan aman. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Brick Toaster tipe MKS D06 dari Maxindo. Mesin ini dapat memudahkan dan menambah variasi selera Anda untuk membuat roti bakar. Dengan berdaya listrik 2500 watt, terbuat dari bahan stainless steel berkualitas dengan desain yang elegan dan menarik, mesin ini sangat cepat dan mudah dioperasikannya. Dilengkapi dengan timer untuk memudahkan Anda mengukur lama proses pemanggangan. Memiliki lift up control untuk mengangkat dan menurunkan roti agar memudahkan Anda dalam memeriksa kematangan.
Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ibu-ibu di rumah, ayo membuat jajanan populer dan sehat bersama anak-anak Anda. Dengan mesin X Snack Maker tipe ARD505 Ardin, andalan terbaik bagi alat-alat rumah tangga. Desain mesin yang elegan dan minimalis sangat mudah untuk ditempatkan di dapur. Konsumsi listrik lebih hemat untuk penggunaan rumah tangga sehari-hari. Bagian bawah masing-masing tabung dilengkapi dengan knob yang bisa dibuka, sehingga memudahkan pembersihan. Cover atas dari bahan berkualitas yang awet. Tube untuk memasak sostel sebanyak 2 unit dari bahan teflon yang berkualitas dan anti lengket. Sostel yang sudah matang akan naik secara otomatis ke permukaan. Fitur tombol termostat pengatur suhu untuk mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Produksi adonan untuk aneka kue dan pizza secara efisien, berkualitas, dan hemat hanya dengan mesin Maxindo. Mesin pembuat adonan bulat pizza tipe MKS PDS 40. Membuat adonan berbentuk bulat untuk kebutuhan membuat pizza dan aneka kue lainnya. Untuk mendukung produksi skala usaha resto dan kafe, desain mesin koko dan food grade. Terbuat dari material yang berkualitas, konsumsi listrik lebih hemat. Dilengkapi dengan cover pelindung. Diameter adonan pizza yang dibuat dapat mencapai 40 cm dengan bobot hingga 500 gram. Sangat mudah digunakan untuk siapapun di dapur usaha. Mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Solusi untuk Anda yang ingin usaha es krim dengan hemat dan menguntungkan. Mesin es krim 3 keran Maxindo dengan harga yang hemat dan murah, mesin ini sangat cocok untuk Anda. Mesin terbuat dari stainless steel, lebih kokoh dan higienis. Dilengkapi dengan mikrokomputer serta tampilan LCD untuk mengukur kepadatan es krim. Efisien, praktis, lebih cepat dingin dan mudah dioperasikan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin wafer bentuk kacang walnut WLN 10 Maxindo. Dengan mesin ini, Anda dapat membuat waffle dengan bentuk unik dan menarik. Mesin ini dapat mengolah waffle atau kue dengan bentuk kacang walnut. Badan mesin terbuat dari stainless steel sehingga mesin tetap bersih dan tahan lama. Non-stick teflon coating plate sehingga cepat dalam pemanasan dan mudah dibersihkan. Protection tube menjadikan mesin aman digunakan. Dilengkapi dengan thermostat pengatur suhu dan dilengkapi dengan timer pengatur waktu. Dengan keunikan yang Anda sajikan, usaha Anda semakin menjanjikan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Membuat aneka snack kini menjadi lebih mudah. Mesin cake baker gas tipe MKS MTB45 Maxindo. Lebih mudah membuat pancake, sosis gulung, kue telur, dan aneka snack panggangan lainnya. Pilihan tepat untuk kebutuhan usaha berkonsep booth, kios, kafe, hotel maupun untuk konsumsi di rumah. Bahan bakar LPG dengan konsumsi yang hemat, fitur mesin berupa body full stainless steel yang higienis dan awet, pen anti lengket dan pengatur suhu panas. Desain yang elegan, mudah untuk diaplikasikan semua kalangan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.
Peluang bisnis baru yang menjanjikan, bisnis burger telur dengan mesin tipe gas BURG9 Maxindo. Anda dapat mengejar peluang kesuksesan bisnis burger telur ini dengan spesifikasi mesin terdiri dari 9 pan sehingga dapat memasak lebih banyak burger telur secara cepat. Pan dari bahan teflon anti lengket menjadikan hasil lebih maksimal. Full stainless steel, awet dan higienis. Dilengkapi dengan fitur termostat pengatur panas. Protection tube membuat lebih aman digunakan. Dapat juga digunakan untuk membuat aneka panganan lainnya seperti kue lumpur dan kue-kue tradisional lainnya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Kesempatan bagi Anda untuk sukses lewat peluang bisnis jajanan populer dan modern sosis telur dengan mesin egg roll tipe terbaru dari Maxindo, MKS ERG444 tipe gas. Lebih mudah, lebih efisien dan menguntungkan. Anda bisa memulai usaha aneka kreasi egg roll yang sesuai dengan potensi di sekitar Anda. Desain minimalis sangat mudah untuk dibawa pada model usaha yang portable. Material mesin dari bahan berkualitas yang awet dan higienis. Tabung masak sebanyak 4 lubang dari bahan teflon anti lengket. Bahan bakar gas dan teknologi tungku pembakaran yang efisien lebih hemat konsumsi gas namun membuat sosis telur menjadi lebih cepat matang. Sostel yang sudah matang akan naik ke permukaan secara otomatis, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Oke pemirsa, kembali lagi masih dalam acara Halo Maxindo. Nah, tadi saya sudah memberikan informasi dan memberikan untuk tutorial cara pemasangannya nih dari alat dispenser jus tipe MKS DSP11 dari toko mesin Maxindo. Nah, sekarang bagi pemirsa yang memang kebetulan baru bergabung, nah kita akan coba untuk mencontohkan bagaimana cara pemasangannya. Nah, pertama kita buka terlebih dahulu. Nah, ini urutan-urutannya ya. Nah, urutan-urutannya. Buka. Nah, ini seperti ini ya pemirsa ya. Untuk posisi selagi di ya. Nah, oke, untuk yang sedang saya pegang ini adalah bagian yang paling bawah ya. Jadi fungsinya itu untuk menahan dari tabung yang memang sudah diisi dari minuman yang siap untuk disajikan ya. Nah, jadi yang pertama kita pasang seperti ini ya. Dan untuk tabungnya dilengkapi juga dengan pegangan sehingga memudahkan Anda dalam mengangkat tabungnya ya. Nah, untuk tabungnya kapasitasnya kurang lebih bisa 15 liter dan dilengkapi juga dengan keran ya yang fungsikan untuk mengeluarkan minuman yang ada di dalam. Dan selanjutnya di sini ada untuk bagian tengahnya ya. Nah, untuk bagian tengahnya ini ya bisa juga jika pemirsa ingin menambahkan es batu ya. Di sini juga bisa ya untuk menambahkan es batu agar bisa tahan lama untuk dinginnya, bisa juga ya. Nah, jadi ketika Anda mau mengganti, Anda tinggal mengambil dan mengganti es batu yang baru. Ataupun jika ingin memberi langsung es batu di dalamnya juga bisa nih pemirsa ya. Contohnya nih untuk jenis minuman yang memang pemirsa tidak ingin memberinya es batu ya, itu bisa juga seperti teh ya, yang memang takutnya ketika es batunya dimasukkan itu akan merubah dari rasa ya. Tapi kalau misalkan pemirsa ingin menambahkannya langsung ya, tidak di tengah seperti ini, bisa juga ya. Oke, nah langsung bagian tengahnya kita pasang, tutup bagian tengahnya, dan yang terakhir tutup bagian atas. Nah, ini dia pemirsa ya, untuk keseluruhan
mesin yang atau alat yang sudah dipasang ya, khususnya dispenser jus ya, tipe MKS DSP11 dari toko mesin Maxindo. Nah, selanjutnya kita akan menaruh untuk bahannya nih ya. Nah, tapi sebelum menaruh bahan ya, biar kelihatan ya gimana jika sudah terisi. Nah, pemirsa bisa langsung aja nih untuk cara pemesanannya, karena memang untuk pemesanan alat ini ya, untuk hari ini khususnya pemirsa akan mendapatkan diskon sebanyak 5% selama 2 hari ke depan plus 1 tahun garansi servis ya. Jadi langsung aja datang ke toko mesin Maxindo ya. Oke, kita akan mencoba ya untuk menaruh bahan nih ya. Nah, kita bisa menaruhnya es batu terlebih dahulu ya. Kita taruh es batu. Ataupun jika pemirsa ingin menaruh es batu di tengahnya bisa juga ya. Tergantung selera ya. Nah, ini kita taruh es batu ataupun langsung dikasih minumannya ya, yang ingin disajikan. Dan terakhir es batu monggo bisa juga ya. Kita isi es batu. Nah, oke. Nah, selanjutnya pemirsa bisa memberinya sirup ataupun jenis minuman yang siap dihidangkan kepada customer Anda ya. Nah, ini bisa diisi terus ya. Untuk kapasitasnya kurang lebih bisa mencapai 15 liter ya. Ini kita tambah lagi ya. Bisa juga pemirsa memberinya air nih ya, setelah tadi diisi dengan sirup ya. Oke, dan selanjutnya bisa dipasang untuk pemegang bagian tengahnya. Nah, ya. Lalu pemirsa bisa tutup nih ya. Nah, seperti ini nih pemirsa ya. Ataupun jika pemirsa ingin mengisinya secara full bisa juga ya. Nah, ini pemirsa cocok sekali pemirsa gunakan di acara catering ataupun presmanan ya, ataupun acara-acara misalkan pemirsa penyedia untuk perlengkapan dari resepsi seperti pernikahan ataupun khitanan dan sejenisnya ya. Ini sangat cocok sekali ditampilkan di acara-acara tersebut ya, sangat cocok sekali ya. Oke, bagi pemirsa yang ingin membeli alat ini langsung aja ya untuk menghubungi nomor yang sudah ada di layar kaca Anda, ataupun pemirsa bisa langsung datang ke cabang-cabang Maxindo terdekat di kota-kota besar di Indonesia. Ada di mana aja nih pemirsa ya? Untuk di Pulau Sumatera kita ada di Medan, Pekanbaru, Palembang, dan Lampung. Untuk di Jabodetabek kita tersedia di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Bogor, dan masih banyak lagi. Nah, untuk di kota ataupun di daerah Jawa Barat kita tersedia di kota Bandung. Untuk di Jawa Tengah kita ada di Semarang, Jogja, dan Solo. Untuk di Jawa Timur kita ada di Surabaya, Malang, dan Blitar ya. Untuk di Kalimantan kita tersedia di Banjarmasin, di Sulawesi kita ada di Makassar, di Pulau Bali kita ada di Denpasar, dan di NTB kita ada di Mataram. Jadi kurang lebih sudah ada 22 cabang yang siap melayani Anda nih untuk pemirsa ya, bila mana pemirsa membutuhkan alat ataupun mesin-mesin untuk usaha Anda nih pemirsa ya. Nah, oke. Kita bisa langsung aja nih, setelah ini kita bisa langsung tuangkan ke gelas nih pemirsa ya. Nah, ini cara menuangkannya gampang banget, tinggal di
tekan aja untuk si kerannya nih pemirsa ya. Oke, langsung aja kita coba ya. Nah, ini nih pemirsa, jadi sangat memudahkan sekali untuk para tamu ataupun para customer ya yang ingin mengambil minumnya ya. Nah, ini dia pemirsa ya. Sangat mudah banget ya. Nah, oke, jangan lupa ya, pesan sekarang juga dan dapatkan diskon sebanyak 5% selama 2 hari ke depan ya. Jangan sampai lewatkan untuk kesempatan yang sangat bagus ini, karena dari Maxindo juga akan memberikan diskon sebanyak 5% selama 2 hari ke depan ya. Gampang banget caranya, langsung datang ke toko yang tadi sudah saya ataupun ke cabang-cabang Maxindo yang tadi sudah saya sebutkan untuk wilayah-wilayah mana saja. Ataupun bisa langsung telepon ke nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda. Dan Maxindo juga bukan hanya menjual alat-alat atau mesin-mesin untuk usaha, Maxindo juga menyediakan training usaha nih pemirsa ya. Jadi bagi pemirsa yang memang kebetulan ingin sekali membuka usaha nih ya, tapi dengan membuat produk-produknya sendiri khususnya makanan. Nah, ini dia nih pemirsa ya. Pemirsa bisa langsung aja mengikuti Maxindo Academy. Karena di Maxindo Academy, pemirsa akan diajarkan dari mulai cara pembuatan makanan ataupun produk makanan ya, pemilihan bahan yang tepat dan trik-trik yang lainnya nih pemirsa ya. Pokoknya di sana akan diajarkan sampai tuntas nih pemirsa ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin membuka usaha, langsung aja nih ikuti atau langsung datang ke Maxindo Academy. Nah, untuk kelas-kelasnya apa aja nih yang ada di Maxindo Academy? Banyak banget pemirsa, dari mulai kelas untuk pembuatan pentol bakso, kelas untuk pembuatan roti, kelas untuk pembuatan mie, kelas untuk pembuatan minuman kekinian, dan masih banyak lagi nih pemirsa ya. Jadi langsung aja ikuti segera Maxindo Academy-nya ya. Oke pemirsa, hasil dari jus dispenser tipe MKS DSP11 mengakhiri jumpa kita pada kesempatan kali ini. Tapi jangan khawatir, Halo Maxindo akan selalu menemani Anda setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis jam 10.30 hanya di Niaga TV. Oke pemirsa, saya Anto dari toko mesin Maxindo beserta kru yang bertugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.